pipis gue, bro. Nah, itu sih mati lagi, bro. Ya udah cepetan pipis. Gue pipis dulu ya. Padahal dia tuh paling rajin sholat subuh. Iya, Pak. Tolong dimaklumin ya, Pak. Suami saya mungkin masih shock. Karena kan dia baru saja terbangun dari tidurnya. Jadi untuk sementara waktu, suami saya sholatnya di rumah aja dulu. Gak bisa sholat di masjid. Tolong! Tolong! Ada apa semua malam teriak-teriak ini? Di atas pokoknya, Pak. Ada genderuwo, Pak. Genderuwo? Alah, mana ada sih kampung ini genderuwo? Ya Allah, beneran, Pak. Tadi saya lihat jelas banget. Ya udah, ibu pulang bersama Bu Farah. Nanti saya mau lihat pohon yang ada genderuwonya. Ya udah, ibu pulang duluan ya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Ayo, Pak, yuk. Mana? Di mana? Tempatnya di mana? Di restoran cepetan. Mana? Nggak ada. Mana? Di mana? Mana genderuwonya? Di sini tadi, Pak. Beneran, jelas banget, Pak. Kalian jangan suka bikin isu yang aneh-aneh. Ya, tadi jelas banget, Pak, saya lihat. Ah, nggak ada, Pak. Pak, udah. Pak, mau kemana, Pak? Bener, Pak, tadi gede banget di sini, Pak. Tadi gimana? Jangan berani-berani sama saya.
dengerin aku lah sayang, sebentar aja. Dengerin apa lagi mas? Gak bisa sana kayak gitu dong. Dari awal kan ayah kamu udah janji pada saat kita menikah dia akan kasih rumah. Ini mana buktinya? Ini aneh semuanya. Iya kamu dengar dulu dong. Mungkin ayah ada benarnya juga. Coba kamu pikir rumah ini kan memang luas. Dan yang tinggal di sini cuma ayah dan ibu. Ya gak bisa dibela terus dong ayah kamu kayak gitu. Udah tahu salah. Ya janji yang tepatin dong mas. Aku mana mau sih. Mana mau aku punya sama tua. Kamu juga tahu kan dari awal. Ya kamu juga ngerti dong. Tahu kondisi ayahku saat ini seperti apa kan. Ayahku belum stabil. Ya nanti kalau keadaan sudah normal kembali, pelan-pelan aku akan tagih janjinya itu. Aku janji. Kelamaan dong mas. Kelamaan. Mas, aku mau punya rumah. Kalau emang sedari awal kayak gini ceritanya, kamu tahu kan aku gak akan mungkin nikah sama kamu. Iya sayang. Sayang aku mohon. Aku mohon. Sebentar aja kamu sabar. Ya, aku janji kok. Secepat mungkin kita pasti akan segera punya rumah. Janji? Ya. Oci, aku pulang dulu ya, udah malam. Ya, kan aku masih mau main. Kan aku takut dicariin ibu. Maghrib, anak jangan disuruh main. Aduh gimana ya Kang? Ya udah, mending kita cari bantuan warga. Kita cari Oci. Iya. Ayo Kang. Oci. Kalau memang kamu genderuwo yang ngambil anak itu, kembalikan dia. Oci, ya. Kami akan menyiapkan bubur ketan untukmu. Oci. Ibu, ini sendal anak saya. Sendal Oci. Ya Allah, nak. Kamu ada di mana? Ya Allah, Oci. Tidak ada sedekah. Tidak ada. Buat apa sedekah?
Istighfar, Mas. Istighfar. Jangan ngajarin saya istighfar. Lebih baik uang ini buat beli bunga kantil. Cepat! Bunga kantil? Tapi untuk apa? Cepat, jangan bantah! Astagfirullahaladzim. Kenapa ya kok Mas Arman jadi aneh kayak gitu? Dewa.
Aku yakin ada yang berbeda dalam diri Mas Arman. Suamiku yang aku kenal tuh gak seperti ini. Mas, mau aku ambilin minum, Mas? Air putih saja. Yaudah, tunggu bentar ya. Kebetulan dia minta air putih. Ini kesempatan aku kasih air zam-zam. Kalau memang ada aura yang tidak baik, semoga bisa keluar dari tubuh Mas Arman. Mas, ini air. Kalian mau menyakiti aku! Kalian mau menyakiti! Lagi, Bu! Jangan lari!